Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zahra Tunisa, siswi PKL Radar Banjarmasin edisi 11 Juli 2024. Berita Mas Automobil semakin dekat dengan customer Kalsel. Geliat bisnis pertambangan, perkebunan dan angkutan yang semakin meningkat di Kalsel berbanding lurus dengan kebutuhan akan armada alat berat. Hal ini kemudian direspon oleh PT Mas Automobil Sejahtera dengan membuka kantor cabang atau branch office di Kalsel yang merupakan cabang ketiga setelah di Pekanbaru dan Jakarta. Tepatnya, di Jalan Ahmad Yani, kilometer 22, Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sementara itu, salah satu pelanggan PT Mas Automobil Sejahtera, Novita Erch dari PT Borneo Berkah Abadi, mengapresiasi pembukaan cabang PT Mas Automobil Sejahtera di Kalsel. "Saya senang sekali dengan adanya kantor cabang PT Mas Automobil Sejahtera di Banjarbaru. Maka akan semakin mudah apabila ada unit perusahaan saya yang perlu diservis atau perlu pergantian spare part. Sukses selalu PT Mas Automobil Sejahtera. Semoga semakin maju dan menjadi pilihan utama para pengusaha di Indonesia," tandasnya. Sekian berita yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Radar Banjarmasin, paling paham soal Banua. Terima kasih.